Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bakul Mobil Semarang. Oke, kali ini kita akan update stok unit yang masih ready di garasi kita, bosku. Ada beberapa unit yang baru datang dan yang kemarin-kemarin baru 2 hari ada 4 unit yang laku lah, lumayan lah ya. 2 hari 4 unit lumayan lah, karena kita pedagang kecil bukan pedagang besar. Ya, jika melihat dengan koleksi saya ini, ya, twin cam liftback tahun 89 warna kuning. Kalau di STNK warna merah, kita bikin warna kuning. Ya, kita bangun dari nol nih. Ini saya beli bahan sekitar 20 jutaan, terus rakit dan lain-lain ya, hampir kurang lebih 20 jutaan lah ya. Jika ingin meminang koleksi saya, silahkan datang ke sini saja, bosku. Ya, datang ke sini saja, lihat nih unit pasti sukanya dengan. Ya, twin cam liftback. Wis ganteng ya. Wih, jarang ada ini. Ada paling ada beberapa unit yang ada di jalan tuh. Ya. Interior sudah saya cover rapi. Saya bikin bludru ini. Ya. Bludru ini bukan kulit ya, bludru. Surat lengkap pajak off tapi. Ya, karena kita pengen buat maskot di sini. Ya, kalau jenengan berminat dengan mobil ini ya silahkan ya, tapi dikasih untung bosku ya, modelnya sekian sudah saya sebutkan di awal. Jika jenengan berminat langsung saja datang ke sini, saran saya datang ke sini, tapi kalau mau beli online bisa, silahkan. Kalau ini Innova 2011 belum berniat saya jual, masih saya pakai harian ya. Tuh wis ganteng-ganteng mobil ini. CP ini juga warna kuning. Wih, mantap cuy. Oke, kita kedatangan Kia Carens 2 tahun 2005. Daripada beli Avanza atau beli Xenia di angka 60 jutaan, mending ini, bosku. Ya, ini di harga 63 juta masih bisa nego. Tahun 2005, pajaknya bulan 2 kemarin habis. Velg sudah keren, bodi sudah mulus kinclong ngowong-ngowong. Ya. Velg Advan nih. Advan, ban-bannya juga bagus. Interiornya original. Ya. Ini ki AC-nya ndak double ya. Oh, AC-nya single. AC-nya single, bosku. Ya. 3 seater. 7 seater, bosku ya. Woi, mantap. Daripada Xenia di angka 60 jutaan, kalau menurut saya mending ini. Lebih mewah, lebih mantap. Ya, naik-naikannya lebih mantap, lebih enak. Loh, ya, transmisi otomatis, bosku. Transmisi otomatis enak banget. Ya, mobil juga kondisinya bagus. Tuh ya, seperti yang ini lihat ya. Ini lampu-lampu juga masih utuh semua, ada kamera belakang nih. Carens 2 tuh. Cat masih banyak originalnya, walaupun ada di spot-spot tapi sudah rapi ya, seperti yang jenengan lihat sudah rapi. Velgnya keren juga. Ya, Carens 2005 mesin bagus, AC dingin, mobil utuh, tidak bekas laka, tidak bekas banjir. Nih orisinil nih. Nih. Ya. Tuh. Sudah cepat-cepat enggak masalah karena mobil bekas. Ya, yang penting itu tidak nabrak, mesin bagus, AC-nya dingin. Kalau ada kekurangan dan kelebihannya ya mobil bekas ya pasti ono kekurangannya toh, bosku. Nek njaluk sampurna yo pokok kae 35.000. Sampurna. Wis. Yang penting saya sudah menyediakan unit, kondisinya sudah saya ready-kan. Kalau ternyata kurang, ada minus-minusnya sedikit-sedikit ya sudah wajar. Ya, yang penting saya sudah ready-kan semua nih, bosku. Ya, saya sudah ready-kan. Seperti ini Mitsubishi Lancer tahunnya 94. Ini gas GLXI yang sudah injeksi tahunnya 94. Pajaknya bulan 10. Mobil juga sudah bagus ya. Nih, tuh ya. Nah, ono ngene-ngene iki wis biasa toh. Ada
nih melotot sedikit nih seperti ini bisa sewajar kayak gitu bosku, mobil tua gue sih ngono kuwi. Ya tuh ini kalau mau dimodif juga cantik ya, mobilnya irit bertenaga 1500 cc, sudah full injection, AC-nya dingin, pajaknya hidup, bodinya sudah bagus, interiornya sudah di cover ya, tuh warna hijau huluk, audio sudah pakai double D. Begitu bosku. Nah, lampu-lampu juga utuh ya. Nah, harganya berapa mas? Harganya 36 juta masih bisa nego ya, sudah injeksi tahun 94, mobil sudah tinggal pakai saja. Nah, kekurangannya kelebihannya ya mobil bekas ya ini iki bosku. Nah, cari yang istimewa ya harganya pasti mahal. Gitu bosku. Ya. Lancer GLXI Evo 3 harganya 36 juta masih bisa nego. Surat lengkap pajak hidup. Nah. Katana Country ini yang tanya-tanya terus, Katana Country masih, Katana Country masih ready bosku. Ya. Udah dikasih video sebagus ini ya cek jaluk foto lah piye to iki. Ya, ban-ban seperti yang ini lihat masih bagus. Pajak bulan 4 sebentar lagi pajak, bodi depan bagus, tidak bekas laka. Ya. Tuh bodi-bodinya ya utuh. Nah, ban belakang nih agak 50% lah ya. Tuh masih ada kembangannya ya lumayan. Lampu belakang ini agak pecah sedikit, tapi dibeli ke punya Ekatamna juga bisa. Nih, ya. Itu bosku, kalau mobil sudah tidak rakat cat, mesin tidak rakat, AC tidak rakat, paling jenengan kalau mau bikin bagus, bikin keren ya ban-ban empat ini diganti yang MT. Begitu bosku ya. Tuh interior juga rapi bersih, ini tak hidup ke flash sih. Nah ya rapi, door trim juga rapi, jok sudah ada depan gitu ya bosku ya. Tuh transmisi manual 4x2. Begitu bosku. Nah monggo jika berminat dengan mobil ini murah 38 juta masih bisa nego, Katana Country tahun ini 92 ya, mesin bagus, AC nya dingin, pajaknya hidup bulan 4, bodi-bodinya bagus, tidak rakat cat. Seperti itu untuk gambarannya, mobilnya seperti ini bosku ya, bisa dicek. Yo, selebihnya bisa cek langsung ke sini atau mau kirim-kirim juga bisa. Nah ini kita punya Alnya Corolla tahun 96 ya, ini habis dicuci mesinnya, natas-natasnya agak basah, warna coklat, tahunnya 96, pajaknya terakhir 2022, bodi sudah bagus, sudah dicat ulang. Ya, bahan-bahan juga lumayan. Nih. Interior juga rapi. Ya, interiornya rapi. Tuh ya, power window, sudah power steering. Duh, dikunci. Corolla Alnyu SEG tahun 96, bosku. Di pasaran coba jenengan cek di OLX, di harganya di atas 40 juta, bosku. Ini kita buka di angka 37 juta masih bisa nego. Udah apa barangnya elek mas, nek elek merenewai bosku, sini dicek sendiri, nek barang goyang ini kurang bagus ya cari yang lain, itu tuh bosku. Nah ya, interiornya bagus, mesinnya bagus, AC nya dingin, suratnya lengkap, pajaknya 2022, Alnya Corolla tahun 96, 37 juta masih bisa nego. Seperti itu, monggo bosku jika berminat dengan mobil ini bisa datang ke sini atau beli online bisa. Bicaranya beli online mas, beli online jenengan tinggal transfer tanda jadi 35% sesuai harganya. Nanti bayarnya setelah unit sampai. Ya, begitu. Jadi pelunasannya itu setelah unit sampai bosku. Nah, mas, saya kirim ke Surabaya bagaimana? Kirim ke Surabaya, tanggung sendiri ongkirnya bosku, bukan kita yang nanggung.
Jadi untuk ongkir Surabaya, ongkir Jakarta, murah saja, pakai towing cuma 2 juta lebihnya sedikit. Tidak banyak. Begitu Mas Bro. Lanjut lagi, ini Great Corolla SEG tahun 95 edisi terakhir. Ya. Kalau jenengan sudah lihat mobil ini, kemarin sudah saya review, jadi ini kita singkat-singkat saja. Nah, nih untuk bodi-bodi belakangnya, terus untuk bodi-bodi sampingnya sudah tidak rekat seperti yang jenengan lihat. Ya, lecet-lecet wajar, dikit-dikit tuh wajar ya. Velg sudah pakai RPF nih ya. Nah, keren velgnya. Les-les utuh, siler-siler utuh. Nah, tuh bodi sampingnya ya, seperti yang jenengan lihat. Mas kok diketoknya ngono tok lah piye. Ya harus masak ya harus dekat seperti ini ya kan. Jenengan kan beli jarak jauh, kita terangkan saja untuk unitnya. Ini lampu-lampu belakang, bodi belakang tidak bekas laka, utuh semua ya. Bawahnya tidak ada yang ropos, jadi tidak bekas banjir. Ban-ban utuh semua, bagus, masih layak pakai. Interiornya rapi, sudah di cover. Gasnya hidupi. Nah, tuh ya, nah, rapi, nah, tuh, ya, yang suka mobil sudah anak muda, ini masuk, Great Corolla tahun 95, edisi terakhir, ya, velgnya sudah keren, terus kaki-kaki sudah saya caperin dikit, mesin bagus, AC dingin, pajak panjang bulan 1, mobil saya rasa tinggal pakai saja, tidak perlu harus rakat-rakat lagi, tinggal pakai saja buat lebaran besok ya, seperti itu. Kalau ada cat-cat butuh dirapikan, saya pasti tunjuk nih, seperti ini butuh cat dirapikan nih, bumpernya nih. Nah, saya pasti tunjuk seperti itu. Kalau ini sudah mulus semua, sudah dirapikan ya. 35 Great Corolla tahun 95 edisi terakhir, ini harganya 49 juta masih bisa nego. Nah, ini stok kita Honda Cielo, Honda Accord Cielo nih, yang seneng naik aneh bak, naik aneh nyaman ya. Bertenaga 2200 cc ya. Sudah injection, ini bisa 19110. Kondisinya menurut saya pribadi cukup bagus ya, cukup bagus. Ada beberapa bagian yang perlu disepet. Untuk pajaknya, surat lengkap pajak hidup bulan 11 ya. Knalpot sudah pakai racing. Ban-ban cukup lumayan, ban-ban cukup lumayan ya. Ada beberapa bagian yang perlu disepet. Tapi terima rapih juga bisa. Nih. Nah, seperti itu. Mas, saya mau beli Cielo tapi terima rapi, bisa bosku ya. Mas, saya mau terima seperti ini saja biar lebih murah, bisa juga bosku ya. Lampu-lampu utuh, bodi belakang utuh, tidak bekas laka, samping-samping utuh, bodi kaleng, lipatan-lipatan masih utuh, elektrik-elektrik juga normal, alarm juga normal. Interior rapi ya, rapi sekali, bagus warna hitam. Ini stikernya juga masih ada. Seperti ini body depan, mewah ya, mobil ini mewah sekali, harganya murah sekali. Loh, sudah lengkap spion lipat, electric mirror, power window 4 pintu, power steering. Audio sudah pakai double din, ngeci VC, isi-isi AC utuh semua, kilometer 260.000. Mesin bagus, RPM speedometer normal, AC-nya sangat dingin, transmisi manual ya. Nah, ini untuk steering-nya nih. Ya. Seperti itu. Untuk kaki-kaki jelas enak, wong akor tak ada tandingannya, mobil enak banget ya. Untuk kaki-kaki, sekitar kaki-kaki, saya rasa mobil ini enak ya. Siapa yang nggak tahu akor mesti tumpahan enak dan bertenaga ya. Honda Accord Cielo tahun 94, pajak hidup lengkap, suratnya
Kita jual di angka 37 juta masih bisa nego. Ya. Ragate nyepet-nyepet dikit, enggak banyak. Tadi yang di bumper sebelah sini, terus tadi yang belakang, terus udah ya itu aja ya. Udah lah itu aja lah, bumper depan sama itu ya di belakang. Begitu bosku, jika ingin berminat dengan mobil ini, Accord Velo tahun 94. Ini terus. Jika ingin berminat dengan mobil ini bisa langsung datang ke sini bosku, atau mau kirim-kirim juga bisa ya. 37 juta masih bisa nego Accord 94 Cielo warna hitam keren. Nah, ini koleksi saya juga Honda Accord Elegant Salon tahun 82. Sing seneng antik-antik, go koleksi ning omah. Ini masuk. Ya. Nih, stikernya masih ada. Elegant Accord Salon. Ya, bodi-bodi ini sudah mulus, sudah saya rapikan semua. Ban-ban bagus, AC dingin, mesin bagus. Mobil sudah siap pakai, Napoli AD, pajaknya telat 2021. Pajaknya murah, 300.000. 300.000 pajaknya, ya. Jika nyenan berminat mobil ini, monggo langsung datang ke sini. Ya, langsung datang ke sini, bodi ini kaleng, orang proporsi. Setir orisinil, spion orisinil, made in Japan, emblem-emblem orisinil. Harganya berapa mas? 38 juta masih bisa nego. Kok malah larangi? Iki golekane angel, Bos. Ya. Ini Starlet sudah laku. Ini masih ada nih. Corolla Twin Cam Liftback seperti punya saya. Tuh yang kuning. Ini masih bahan ya, harganya 24 juta masih bisa nego. Masih bahan. Suratnya lengkap, pajaknya 2022. Bulan 12 ngisi 1. Nih. Mobilnya tinggal rapi-rapi. Interiornya seperti ini ya. Seperti ini sudah di cover, sudah trim original. Nih. Ya. Lampu depan sudah di custom, lampu belakang original seperti ini ya. Jika jenengan berminat dengan mobil ini, saran saya jenengan datang ke sini ya, karena mobil bahan ya, harganya sudah pasti murah ya. Jenengan tinggal bikin bagus dengan mobil ini, saya rasa harganya juga nantinya akan bagus, karena mobil ini mobil langka ya bosku ya. Twin cam liftback itu langka. Fiturnya apa mas? Fiturnya power window, power steering, electric mirror, central lock. Fiturnya sudah lengkap ya. Untuk mobil tahun 80-an ke bawah fiturnya lengkap ya ini ya bosku. Nah, jadi dengan cari mobil 20 jutaan dari yang power steering ya, cuman ya ada beberapa kali ini twin cam, terus twin cam SE limited, SE salon kayak gitu ya. Nah, ini untuk apa itu namanya? Ini Soluna 2002 sudah ter-DP sama Mas Nandu di Jakarta. Dia nunggu nanti diambil. Ya, bulan depan katanya. Seperti itu. Oke, Bosku, sekian untuk update stok kali ini ya. Unit kita memang tinggal ini. Jika nyenan berminat dengan mobil ini, mobil-mobil kamu bisa datang ke sini. Ya, atau mau tukar tambah juga bisa. Atau mau jual mobil juga bisa. Seperti itu. Untuk kredit mohon maaf belum bisa bosku. Begitu. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat selalu. Salam sukses buat panjenengan semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.